si betok bertelur, tapi dia kok di pekarangan orang. Kita coba lagi, kita coba lagi. Halo guys, ketemu lagi di channel Raffi Talita. Kita kembali bermain game PKX ya. Teman-teman, kalian amati nggak di sekitar sini kok rumahnya semua pakai rumah iglo ya? Untung aja aku juga pakai rumah iglo, jadi samaan. Tapi ngomong-ngomong, perasaan aku naruh si Petok di depan rumah deh. Kalian ada yang lihat nggak? Petok, Petok, kamu ada di mana Petok? Ya ampun, ayamku hilang guys. Nah ini dia loh, kok kamu ada di pekarangan orang sih Tok Petok? Loh, itu itu di belakang kamu, kamu bertelur Petok, kamu bertelur. Guys, ini si Petok bertelur, tapi dia kok di pekarangan orang ya. Ya ampun, ini di pekarangan orang, nanti kamu dimarahin loh Petok. Nanti kalau kamu dipotong sama orang terus dimasak gimana? Ya ampun guys, ini gimana guys? Kok tahu-tahu si Petok ada di pekarangan orang ya? Kok bisa kayak gitu ya guys? Ini aneh deh guys, apakah jarak rumahnya ini terlalu berdekatan? Ini lihat teman-teman, pohonnya di sini juga kok jadi ada dua kayak gini. Baru kali ini ada dua pohon kayak gini berdempetan loh guys. Petok, Petok manis, ayo balik, jangan di situ. Nanti kalau yang punya rumah tahu gimana? Kamu bisa-bisa dipotong terus dimasak. Terus telur yang di belakang kamu itu bukan telur kamu, itu pet pod, itu punya yang punya rumah. Aduh guys, gimana ini guys? Kayaknya si Petok nggak mau pulang guys. Yaudah kita tinggalin aja lah, semoga aja aman ya guys. Ini kita masih berada di event liburan ya guys, atau extreme vacation kalau nggak salah. Ini seru banget kalau kita nikmati buat bermain-main guys. Dan kayaknya yang paling pas adalah bermain skateboard. Nah, aku mau tunjukin sesuatu sama kalian nih guys. Pokoknya kalian ikuti aja. Nanti ada kejutan di sini guys. Oke, kita main skateboard di sini teman-teman. Kalian punya skateboard kan? Kapan-kapan kita main bareng di sini ya. Oke, lanjut lagi guys. Ini belum berhasil guys. Belum berhasil triknya. Iya. Oh, belum juga guys. Kita coba lagi, kita coba lagi. Belum. Hampir. Kita coba lagi, kita coba lagi. Iya. Kalian pernah mengalami kayak gini nggak guys? Kita ternyata bisa tembus loh di lintasan skateboard itu. Ngomong-ngomong, skateboard ini bisa kita pakai di lintasan balap ekstrim nggak sih guys? Soalnya kemarin-marin aku coba nggak bisa, tetap aja keluarnya sepeda. Oke, sekarang kita coba ya. Wah, ternyata di sini lagi rame ya. Banyak lagi pada berkumpul di sini ternyata. Pantesan tadi di komplek rumah pada sepi. Siapa? Sepeda siapa itu? Mbak, itu siapa namanya? Dasya, itu sepeda kamu bukan? Kok ada sepeda parkir di sini, guys? Oke, kita coba aja ya. Oh ternyata bisa, guys. Cepet banget. Ya, waktunya hilang, guys. Di sini ternyata ada patungnya dari kemarin-kemarin aku cuekin, guys. Kasihan ya. Ternyata kalau kita pencet di sini ada penawaran 100% ekstrim, guys. Penawaran pertama adalah ada diskon 50%. Dengan harga Rp25.000, kita bisa mendapatkan 400 gem dan 7.000 koin. Ini recommended banget, guys, buat kamu yang pengen punya langsung dapat banyak gems ya. Ini cuma 25.000 loh. Murah banget loh, guys. Dan di sini ada gaya urban, oke. Ini kayaknya cuma kostum aja ya. Terus dapat apa aja sih? Sama sebelahnya dapat apa, guys? Sepedanya apa? Kalau sebelahnya dapat sepeda juga ya. Tapi kayaknya sepedanya aku udah punya deh, guys. Ini yang warnanya oranye. Oke, ini warna oranye kayaknya yang sama persis kayak yang tadi di patung itu, bukan sih, guys? Terus yang sebelahnya ini bedanya apa sih, guys? Aku jadi bingung. Ini udah pernah beli jangan-jangan ya. Aku sepedanya kayaknya udah punya loh. Apa beli ini aja ya? Oke, aku mau beli yang bingung guys. Beli yang mana ya guys? Beli yang mana ya? Kayaknya ada yang belum aku beli, tapi yang mana? Aku bingung guys. Aduh, nanti jangan-jangan, aduh takutnya aku salah beli. Oke, kita beli ini aja ya. Kayaknya ini yang samaan kayak patung tadi loh guys. Oke, kita beli ya. Oke, nice. Kayaknya belum. Masih ada sarung tangan. Oke, kayaknya udah masuk semua ya. Loh, masih ada penawarannya. Berarti aku ada yang belum beli nih, guys. Kayaknya paket ini juga ya. Oke, kita beli juga paket yang warna biru ini, guys. Dapet tas, topi, kacamata ya. Kacamata sepeda, guys. Baju, celana, dan sepatu. Oke. Sarung tangan juga ya. Oke. Sekarang kayaknya udah kebeli semua. Kan. Sekarang penawaran yang pakai sepeda nggak ada, berarti aku udah punya sepedanya. Untung nggak beli yang itu, guys. Sekarang kita pakai kostum yang baru, teman-teman. Kita coba cek ya, mana nih. Oke, aku mau ganti kostum dulu ya. Nah, ini kayaknya udah bener apa belum ya? Aku kok ragu-ragu, guys. Kayaknya udah aku pakai semua sih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cuma ini agak beda ya.
topinya sama, tapi kok bagian yang lain kayaknya beda ya guys. Kalian tahu nggak bedanya apa aja sama yang dipakai sama patung itu guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya, aku bingung soalnya. Sekarang aku mau coba pakai skateboard, biarin kayaknya beda ya. Beda beneran deh guys. Siapa itu? Lagi marah-marahan itu. Ada cewek sama cowok guys. Lagi marah-marahan di sini. Kayaknya rebutan layang-layang deh guys. Itu salah satunya pegang layang-layang soalnya. Jangan berebut, pinjemin aja. Biarin guys, ada yang lagi bertengkar guys. Oke, kita sekarang coba lagi pakai skateboard ini guys. Yang hilang lagi waktunya guys. Susah amat di tikungan ini sih. Daripada susah-susah, mending aku lari aja.